Selamat datang kembali di Skim, dan kali ini kita bermain Honkai Impact lagi. Dan sini kita akan coba untuk membahas Blood Pivot. Ini adalah kostumnya Puhua ya. Sini ada kostum Puhua. Dan kemungkinan ini nanti akan dijual di market ya. Soalnya ini belum ada ya, di gacha nggak ada dan di shop juga belum ada. Kemungkinan ini bakal ngegantiin Neon Said untuk event selanjutnya, dan ini emang bagus banget sih. Dan kayaknya sih saya pernah nge-review ini dah, tapi lupa lagi. Kemungkinan ini akan hadir lagi nanti, bisa di coba tau. Dan harganya juga sih masih belum tahu ya berapa ya. Semoga aja nanti akan ada diskonnya. Oke, kita akan langsung saja masuk ke dalam gamenya. Oke, kalau sudah masuk ke dalam gamenya, dan inilah tampilan sebenarnya. Kita akan coba basic attack-nya. Oke, wow. Wah, itu sih keren banget. Oke, inilah tonjokan tinju andalan. Oke, kita akan coba sekali lagi. Dan tadi ultimate-nya beda banget pasti. Nah, ultimate-nya yang paling bagus sih. Lihat, ini ultimate-nya di tanah itu akan muncul ya. Di apa itu? Vampir gitu ya. Yang paling sakit sih tonjokannya ya. Ini loh, bertubi-tubi seperti itu. Nah, langsung selesai stage-nya. Dan yes, skill ultimate juga berubah sih. Kayak ini tampilannya seperti ini ya. Ini ya. Puhua banget sih. Ini mungkin nanti ada hubungannya dengan itu ya, Silly yang tipe baru nanti ya. Ini kostumnya seperti ini sih, agak beda jauh. Nimmu kanryou desu.